Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi. Dan untuk di video kali ini kita kembali lagi ke video Mobile Legend. Dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan untuk Psionic part keduanya ya. Jadi di sini kita sudah ada event top up dan kebetulan saya juga sudah menyelesaikannya. Jadi untuk di video kali ini mari kita lanjutkan gacanya. Dan ya, di sini kalian lihat saya cuma merecharge sampai 250 diamond karena menurut saya ini untuk 500 tidak worth it ya. Dan di sini juga saya akan menyelesaikan ini misi spend 100 diamond. Jadi kita akan coba dulu gacha satu kali, kemudian ambil sisa hadiahnya ya. Oke, jadi yang ingin saya kejar yaitu cuma memenuhi event point dari yang saya kemarin itu. Point apa ya namanya? Point Psionic itu yang sudah 300. Jadi akan saya coba habiskan sebentar, bukan di sini. Ya, seperti yang kalian lihat di part 1 kemarin itu saya ada 300 dan mudah-mudahan di part kedua ini kita bisa mendapatkan 400 ya, supaya bisa ditukarkan skin epic. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu saya coba summon dulu sekali. Bismillah, mudah-mudahan dapat skin. Wow, 50. Mantap. Pas sudah 350. Oke. Dari situ saya berarti sudah menyelesaikan event 100 diamond. Wih, kok tidak goyang. Oke, jadi kita sudah bisa gacha lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 okean one. Langsung saja kita claim satu-satu. Oke, jadi kita langsung saja lanjut gacha. Kalau summon 10, butuh 300. Ah, tidak usah, tidak worth it ya menurut saya. Oke, langsung saja kita summon satu-satu. Bismillah. Seperti biasa, satu, wih, summon, skin elite kayaknya, dua, tiga, skin elite lagi, cuy. Nice, jadi total poin sekarang berarti sudah 400 lebih. Ya, mainlah. Draw rewards. Oke, kita sudah dapat lagi 15. Dan total poin kita akhirnya 449. Nah, ini salah ini. Sayangnya kemarin sempat dipakai 154. Waduh. Nah, di sini kita sudah punya poin 400. Jadi kita sudah bisa exchange untuk skin. Jadi saya coba cari skin yang mana ya. Zilong Leomord Cloud Carry. Oke, tidak ada terpakai hero nya oke, jadi rencana saya mau kumpul ini ya, skin dragon, karena kebetulan saya sudah punya Estes dan Masha. Jadi mari kita coba beli saja. Oke, nice. Kita dapat skin epic 1. Jadi, oke, lanjut dari sini. Saya juga mau menarik sebelum kita akhiri videonya. Mari juga kita gacha. Ini Adin berarti ya. Oke, lumayan. Jadi, kalau kalian sempat top up, jangan lupa ambil token di sini ya. Nah, saran saya kalau kalian mau menghemat untuk skin Vale ini, kalian tarik satu kali sehari ya. Karena setiap penarikan pertama itu cuma diskon 50%. Super price dua kali ya. Coba kita tarik. Jadi kalian cicil satu kali setiap harinya. Nah, kalau memang kalian kejar skinnya Vale ya, berarti kalian harus membalapnya di akhir waktunya. Oke, oh ya, di sini saya juga akan menggacha ini. Bukan zodiak, bukan geometric wheel. Nah, ini. Karena kebetulan poin saya sudah 90, saya bisa tarik sekali. Kalau kalian tarik ini, poinnya akan bertambah 10 ya. Jadi otomatis kita akan dapat skin. Mudah-mudahan bisa dapat skin epic Venom. Bismillah. Ya, jarang. Saya sudah berapa kali di sini, paling cuma dapat skin elite selalu. Mainlah. Kita coba juga ini, coba 10 kali. Mudah-mudahan dapat. Kebetulan dia belum punya skin Aulus.
langsung lagi bikin konten. Dan seperti biasa ampas guys. Kampret pakai Aurora Crystal. Oke, berakhir sudah. Ini apa ini? Mungkin ada juga dari beberapa dari kalian yang bingung ini poinnya yang mana ya, kalau yang poin dari sini kita itu dapat apa. Jadi kalau kalian usahakan lanjut selesaikan misi ini, ada dua tahap. Yang tahap pertama barusan saja selesai. Kalau kalian berhasil menyelesaikan tahap kedua ini, yaitu butuh 17 poin ya, ini kita akan dapatkan recall, ya recall efek 515. Ini kayaknya cuma bisa didapatkan di sini ya. Dan kebetulan masih ada 7 hari, jadi sebisa mungkin kalian selesaikan. Cumanya animasinya lama cuy. Oke, kita sudah 5/17, nanti kita lanjut besok. Di sini yang saya ingin singgung lagi di sini, jadi jangan kalian lupa. Oh ya, ini ada di sini kita bisa tukar Raven Emblem. Jadi saran saya, kalau kalian sempat dapat kemarin hadiah login, jadi ini kemarin sempat dibagikan cuma 1 hari. Kalau kalian sempat lewat tidak mendapatkan Raven Emblem pakai login, jadi kalian bisa membelinya via di sini ya, bayar 150 poin yang di sini. Jadi poin yang ini tadi kita bisa dapatkan dari tadi event yang memukul-mukul monster dan event-event kemarin. Tapi saran saya, kalau kalian sudah punya ini, jadi kalian tidak usah beli. Jadi saya coba beli dulu ini emote, kayaknya ini cuma di sini ya, cuma bisa didapat. Karena yang lain itu cuma ini, cuma trial ya, jadi tidak worth it untuk ditukar. Ya, setidaknya kalau kalian ini paling worth it lah, double BP card 1 hari. Nah, ini juga saya penasaran dengan yang ini. Katanya kalau kita buka 10 kali, dapat hadiah ini ya. Tapi kayaknya ini hadiah tahun lalu ya. Mencurigakan juga ini sih. Bingung antara beli ini, emote di sini, atau beli yang ini. Iya, berarti dos yang tadi isinya itu hadiah berupa hadiah party 515 tahun lalu ya. Jadi seperti ini, time to celebrate. Nah, ini kayak seperti ini saya belum dapat, jadi kayaknya saya harus gacha ya. Terus ada juga recall party king, ini bisa kalian dapatkan dari dos yang tadi. Dan border 515 yang tahun lalu ya. Oke. Fix, jadi kita langsung saja bukan di sini. Oh iya, sudah di sini. Jadi yang seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa dapat permanen antara bordernya, recall, efek ini 515. Entahlah, jadi setidaknya minimal 10 kali akan dapat permanen ya, salah satunya. Butuh 150. Oke. Langsung saja, bismillah. Jadi kalian jangan lupa tukarkan poin ini, karena ini masih ada 7 hari sih. Langsung saja kita buka satu persatu saja. Waduh, surprise box ternyata. Tunggu, kita coba buka dulu. Oke, kita coba use satu. Ini apakah? Reset. Bisa berupa magic dust. Magic dust lagi. Langsung saja kita beli berarti 10 ya. Kita gas. 8, oke. Oke, tidak ada di order, jadi kita harus masuk di all. Scroll ke bawah, kemudian ini ada 8. Langsung saya gas max. Bismillah. Yes, dapat time to celebrate. Sisanya apa? Oke, itu permanen kan? Jadi elimination. Yes, ini kita sudah dapat permanen. Langsung saja badge equip. Sudah kan? Keren efeknya cuy. Oke, dari situ kita lanjut lagi. Masih ada poin berapa tadi ya? Masih ada 65. Jadi lumayan, masih bisa ditukar dengan tukar emote saja. Emotenya tidak bisa dilihat lagi. Cobain deh. Disno Lily. Full power. Oh ya, tunggu. Jadi di sini juga kita ada event baru hari ini. Jadi yang ini apa ini, dapat kupu atau apa ya?
Jadi kita bisa selesaikan juga. Oh, berdasarkan kill ya misinya. Jadi ini bisa kalian tukarkan juga dengan ini lagi, 515 surprise box kayak yang tadi. Jadi kita bisa dapatkan hadiahnya. Oh, di sini juga bisa 10 kali ya. Jadi kalian bisa dapatkan hadiahnya permanen maksimal itu 10 kali ya pembeliannya. Selain itu, iya kayaknya enggak. Paling worth it cuma yang ini ya. Jadi kalau memang poin kalian tidak cukup, kalian bisa beli dari sini, tapi harus melalui dari event-event ini, kayak butuh banyak ini 400 skill, gila. Kalau support atau tank pasti lama ini selesai. Kecuali kalau kalian main core atau assassin pasti cepat ya. Nah, okay guys, sepertinya cuma itu ya yang bisa didapat dari hari ini atau total dari event kali ini. Maaf kalau yang set op up cuma 250 ya, karena ya masih pikir-pikir juga kalau mau selesaikan misinya ini, karena kemarin itu part 1 kita sudah top up 500 diamond dan ternyata poin hadiahnya kurang memuaskan ya, kurang worth it ya. Jadi ya saya cuma mau menyelesaikan seadanya dan cuma mengejar poin tadi yang 300 kemarin, saya cukupkan 400 supaya bisa dapat skin epic. Dan ya cuma itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan lupa kalian tukar poin-poin kalian ya, karena eventnya ini masih ada 7 hari, oh ini 13 hari ya. Poin penukaran tadi masih ada 7 hari, jangan sampai kalian lupa. Dan ya, mohon maaf kalau ada salah kata salah informasi. Kalau memang ada salah informasi, langsung saja kalian ketik di komentar, atau ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.